Hai Cah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah aku udah di Hong Kong lagi dan sekarang cuaca hujan. Jadi Hong Kong Hongji jadi hujan merah ya guys. Ini aku lagi nganu ya. Aku habis sarapan terus ini tak maskerin. Tas sarapan Cah. Terus ini aku lagi di majikan baru, jadi ini kalian tak ajak apa kegiatan kerjaanku di majikan baru karena di majikan baru ada kucing. Let's see. Tahu-tahu? Halo. Nah, itu kucing. Hai. Halo. Kok Lela? Koko? Nah, ini namanya Koko. Ada tiga warna. Ini namanya Tau-tau. Halo Tau-tau. Kok Lela? Hah? Mereka belum itu. Belum kenal sama aku. Soalnya aku juga masih baru. Masih dapat 2 minggu di rumah sini. So, ikutin terus kegiatan aku hari ini. Selesai sarapan ini mau aku kiasin. Tadi tuh cuci baju, nah kan pagi-pagi cuci baju. Nah ini cucian kloter kedua. Cucian itu pakai ini aja, pakai sabun ini. Ini bentuknya gini loh. Nah, gini. Jadi tiap cuci masukin 2. Sana. Tutup. Tuh, 1 jam. Start. Otw gabchan cak, gabchan alatnya gabchan kayak tembak. Halo bus. Berarti. Gabjan tipis-tipis saya, soalnya nanggen itu gabjannya itu apa malam mas sebenarnya sah. Soalnya di sini tuh gabjannya itu malam ya, jadi habis
setelah makan malam itu harus gabjan sama ngepel, soalnya kan habis makan jadi takutnya ada yang jatuh ndak lantai. Kalau siang itu sebenarnya itu nggak wajib, kalau siang itu sebenarnya nggak wajib ya, cuma ini ono sedikit apa, nah ini kotor ini, jadi tak gabjan tipis-tipis lah biar enggak nemen-nemen. Nah ini tuh makanan kucing, nanti tak kasih lihat. Biasanya ganti makan, nyuci ini semua, terus sama ganti pasirnya itu, tempat kucing sama pipis kucing. Lihat tak aja dek kamar anaknya. Wih. Ini anaknya, kamar anaknya tidur sama simbok iki. Jadi satu kamar berdua. Ini anaknya iki cewek, umur 14 tahun. Ini dia lagi ujian ya, tapi berantakannya enggak umum dah. Nah, oke. Nah. Malam ya. Sebenarnya anaknya majikan itu ya wis kayak ini di kongkon rada rejikan enggak iso rejek ta. Ini tak kasih lihat cara nih bersihin pasir buat kucing. Ya udah, soalnya rumah majikanku kecil, jadi tempatnya pasirnya apa ya, kucing itu jadi satu di kamar mandi kita kayak itu. Nah, ini pasir. Enggak nyeributi. Ini pasir. Terus ini alatnya kayak buang, kayak ini kayak gini tuh harus dibuang ini. Ini nggak ada pupnya ya, soalnya tadi pagi aku bangun udah tak buang pup. Ini tinggal buang yang basah. Soalnya kan kalau nggak cepet-cepet dibuang, terus soalnya kucingnya kan tidur nggak sofa, tidur nggak kasur gitu. Nah begini, nah begini, ini berantakan tuh. Ini nakal kucing, diorek-orek. Caranya kayak gitu doang loh, cah lek bersihin ini tadi kotoran popnya sama kucing, cuma di angkat-angkat kayak gitu doang. Ke WC udah disiram. Terus nanti tak kasih lihat caranya ganti makanan kucing ini. Ini makanan kayak gitu loh, ini kan udah habis, nanti tak cuci semua sama airnya kayak gitu. Lihat, ini tuh pasir kucing semua, itu pasirnya ini loh, kucingnya agak tambeng, jadi diurat-urat kabeh loh, jadi tak bersihannya disek.
ini buatnya lampu, ini berantakan kucingnya jalan dan ini tinggal ngepak. Nah, kayak gini harus dibersihin ya. Nah, ikan udah bersih. Ini wes scouting lah selesai. Halo. Biarin taruh sini, nanti ini taruh yang baru tuh. Cie, halo, say halo, tapi dia masih belum mau sama aku. Nah, ini makanan kucing. Taruh segini. Kok lela sek yela? Sudah. Hai lah, jauh yesek kalah. Jadi aku mau apa? Ya aku mau hari ini aku ya tiap hari kayak gitu cah. Jadi setiap hari bersihin pasir kucing, nanti makanan kucing, terus nanti itu malam itu harus ngasih makan kucing ya sekitar jam malam jam 10 lebih setengah 11 ke jam 11 malam. Jadi makanannya itu kayak gini cah. Ini khusus yang malam. Nah, ini kayak daging-dagingan kayak gitu loh ini. Terus ada yang kornet, mana sih yang kornet? Yang kering. Nah, ini yang kornet. Itu ini buat juga kucing. Kayak gitu. Jadi kalau hari-hari makannya kayak gitu, terus malam makannya kaleng itu. Yuk, Lala. Halo. Koko, Fefe. Fefe? Fefe? Koko. Halo. Oke, aku mau videoku kali ini. Aktivitas pagi ya. Ini masih jam 12 kurang dan aku masih nunggu jemuranku. Soalnya part kedua cuciannya. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus tonton di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.